laporan seterusnya, program Inspirasi Ramadan anjuran Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM berjaya memanfaatkan 62,091 golongan kurang berkemampuan termasuklah anak yatim dan pelajar miskin dengan jumlah bantuan sebanyak RM6.9 juta. Dan sejak dilaksanakan 3 tahun lalu, inisiatif berkenaan ternyata mampu mengurangkan beban perbelanjaan ibu bapa khususnya persiapan menjelang Aidilfitri. YAPIM berusaha menjejaki pelajar kurang bernasib baik ini dengan kerjasama daripada Jabatan Pendidikan Negeri dan Daerah di semua 14 buah negeri. Sementara itu, jelas pengarah kanan bahagian pembangunan sosioekonomi dan komunikasi korporat YAPIM, Muhammad Zamri Zakaria, pihaknya akan mengambil langkah proaktif bagi memastikan setiap program yang dilaksanakan dipantau dan dikendalikan sebaiknya. Ia penting bagi menjaga kredibiliti YAPIM sebagai salah satu badan yang menjalankan amal jariah dan sumbangan kepada orang ramai. Kita berterima kasih kepada Yang Amat Hormat Timbalan Perdana Menteri yang telah memberi pandangan dan juga memberi idea kepada kita. Selama ini pun kita dah buat, cuma dengan pandangan itu kita akan memperkukuhkan lagi aspek-aspek kawalan dan juga pemantauan kita itu agar setiap sen yang kita keluarkan itu akan sampai kepada kumpulan sasar dan mereka yang menerima sumbangan itu akan dapat manfaat, insyaAllah. Beliau berkata demikian kepada media pada program Inspirasi Ramadan YAPIM 1439 Hijrah peringkat negeri Perak di Batu Gajah hari ini. Perak menjadi lokasi terakhir program Inspirasi Ramadan YAPIM selepas diadakan di 13 negeri lain sejak 22 Mei lalu. Sebanyak 120,000 diperuntukkan untuk 1,500 penerima di negeri itu, melibatkan 1,000 anak yatim dan 500 warga pendidik, ibu bapa serta masyarakat setempat.